Itu yang keji-keji. Di Sarawak ni dia makan ulat. Nampak? Ha, pasal mufti kata boleh makan ulat. Padahal ulat ni al-khaba'is. Nampak? Ulat sagu. Macam ulat bulu. Nah, ha, dia maksud al-khaba'is. Walaupun tak sebut ulat bulu dalam Quran, dalam hadis, tapi dia termasuk benda yang kalau orang tengok keji. Faham tak? Kotor. Orang jadi tengok tak pecah liu. Orang tengok jadi lugar. Ha, tu panggil al-khaba'is. Ha, hukumnya haram makan. Neh. Ha. Serangga-serangga. Nah, kalau di Bangkok tu goreng. Ha, mananya cakrek. Tak, cakrek goreng sama. Buah dalam kosong. Nah, ha. Walaupun tak ada cakrek sebut dalam Quran dalam hadis, tapi Quran kata wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Benda yang kotor, napuk geli dia. Neh. Baik. Disebut satu-satu dalam Quran, dalam hadis, dalam kitab-kitab ulama, di antara perkara yang haram bangkai dan darah. Allah Taala firman dalam surah Al-Maidah bermaksud diharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi, celeng, binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, binatang yang mati tercekik, yang mati dipukul, yang mati kerana jatuh, mati kerana ditanduk oleh binatang lain, yang mati kerana diterkam binatang buas, kecuali jika kamu sempat menyembelihnya, binatang yang disembelih untuk berhala. Ini di antara yang disebut di dalam Al-Quran. Kalau kita buka dalam kitab makanan halal, makanan haram, lebih panjang lebar lagi lah. Kerana dia ada beranak pula daripada pecohang-pecohang dia tu. Deh? Ha. Umpama dalam Quran dia kata babi saja haram. Dah, babi hutang ke babi bandar? Nampak? Babi bukit ke? Neh, banyak bahasa, babi liar, babi jinak, babi gila. Neh, ha, manusia pula. Jadi ulama' hurai se-se pula. Neh, kerana Quran ni dia bukan komuh. Nak turang se-se-se. Dia bosa sebagai satu hak asal. Lepas tu ulama' pun kiyah. Neh? Ha. Jadi yang sebut-sebut mula-mula sekali bangkai. Bangkai haram makan.